Saudara, tim SAR terus berupaya mencari korban yang masih tertimbun akibat gempa di Cianjur pada hari Senin kemarin. Beberapa korban sudah ditemukan, namun banyak juga yang masih menanti keluarga mereka untuk bisa segera ditemukan oleh tim SAR. Lebih dari satu hari pencarian, tim SAR akhirnya berhasil mengevakuasi Dede Sumiati, warga kampung Seleurih, Desa Benjot, Kecamatan Cugenang yang terjebak dalam reruntuhan rumahnya. Korban yang dalam kondisi hamil 9 bulan tak sempat menyelamatkan diri saat gempa magnitudo 5,6 terjadi. Ya, mau sholat ya? Iya. Terus? Kejadiannya kan langsung sekaligus, jadi nggak bisa lari. Nggak bisa lari. Ini di rumah siapa? Di rumah mertuanya. Katanya kondisi hamil? Iya, 9 bulan mau melahirkan. Hamil 9 bulan mau melahirkan. Tiba-tiba tertimbun. Menanti keluarga dapat segera ditemukan. Ini juga menjadi harap dari Sandi. Di tangan-tangan alat berat ini, ia berharap tim SAR gabungan bisa mengeluarkan anak istri Sandi dari reruntuhan rumahnya yang sudah luluh lantak. Sandi masih ingat betul detik-detik istri membawa anak kembali ke dalam rumah karena keran air lupa dimatikan. Padahal mereka sudah menyelamatkan diri saat gempa mengguncang kawasan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Sandi adalah satu dari sekian banyak korban gempa Cianjur yang masih terus mencari keluarga dan kerabatnya yang masih tertimbun. BNPB menyebut hingga saat ini masih ada 151 orang yang dinyatakan hilang. Keajaiban bisa bertemu dengan selamat tentu jadi harapan mereka. Tim Liputan, Kompas TV.